بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلاله وعظم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Rekan-rekan semuanya kembali kita akan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan bagaimana Kita selaku orang yang beriman dan mengaku diri sebagai orang Muslim, bagaimana seharusnya tuntunan yang sudah diajarkan Rasulullah SAW untuk kita beradab dan berakhlak. Dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Bukhari dalam sahihnya hadis 2408 dan juga Muslim hadis nomor 4580 melalui sahabat Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Inna Allah haram 'alaikum" Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian semua "Uququl Ummahat" Uququl Ummahat diartikan sebagai kita melukai dengan perkataan kita atau dengan perbuatan kita ummahat ibu-ibu kita. Wadal banat dan wadal banat ini artinya adalah mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Man anuhat man anuhat ini adalah menahan seorang dari mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Wa karihalakum dan Allah juga tidak suka kepada kalian semuanya kita maksudnya. Kila Wakala. Kila Wakala ini artinya adalah kita mengatakan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kila, katanya katanya. Wakala, katanya katanya. Selanjutnya Wakaf rata su'al dan banyak atau sering bertanya. Wa Mal dan membuang-buang harta. Jadi ada enam hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada hadis ini. Jadi kita ketika kita membacanya, kita akan tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menekankan pada umat ini tentang tawadhu dan tentang berakhlak dengan baik. Jadi sabda Nabi ini Inna Allah haram alaikum uqul ummahat wa wadal banat wa man an wahat wa karihalakum lakum kila wa qala wa qathatus sual wa idhaatul mal ada enam hal yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita coba gali satu demi satu hal-hal yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tak ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang semua perkataan dan perbuatannya adalah sumber hukum dan beliaulah panutan kita. Maka selaku orang beriman kita harus mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita maka enam hal ini dibuka dengan hal tentu hal yang paling urgen yang paling pokok yang paling harus kita perhatikan yaitu ukuk ummahat kita menciderai perasaan kita melukai hati ummahat ibu kita disebutkan di sini menggunakan lafadz ibu karena ibu adalah yang paling dekat perasaannya dengan anaknya. Maka dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW ketika diminta oleh sahabatnya Wahai Rasulullah, siapa hakku nas yang paling berhak di antara manusia untuk aku berbuat baik kepadanya? Maka Nabi pun menjawab, ummuka. Semua man, siapa lagi? Ummuka. Semua man, Siapa lagi ummuka sampai tiga kali jelas Nabi menyebutkan ibumu, ibumu, ibumu kemudian baru ayahmu. Maka posisi ibu di sini sangat mulia. Di sini Nabi Muhammad tanpa menjelaskan apakah ibumu muslim, apakah ibumu masehi apakah ibumu apa agama ibumu tidak disebutkan yang penting dia ibumu yang penting dia melahirkanmu maka tidak boleh bagi seorang muslim mengaku beriman kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak layak hingga sampai melukai hati seorang ibu maka ibu atau orang tua memiliki hak yang harus kita berikan di dalam hidup kita dunia ini. Jadi apapun agamanya, apapun perselisihannya tetap ibu di nomor satukan, orang tua di nomor satukan. Jadi mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari kita. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ummahat ibu. Ulama hadis menjelaskan bahwasannya disebutkan ibu, tapi maksudnya juga ayah orang tua pun masuk di sana. Jadi tidak hanya ibu saja, tapi orang tua pun masuk, ayah dan ibu. Tetapi posisi ibu akan lebih besar daripada ayah. Maka menjaga perasaan mereka adalah bagian dari keimanan kita. Rekan-rekan semuanya, setelah kita memiliki hak kepada ibu orang tua selanjutnya hal berikutnya yang tidak boleh juga kita lakukan sesuai dengan arahan hadis ini adalah wa'dal wa banat wa'dal banat ini adalah tradisi kebiasaan orang-orang jahiliah sebelum Islam datang mereka memendam hidup-hidup Anak perempuan mereka jadi ini tradisi yang berlaku di masa sebelum Islam datang memendam hidup-hidup, tapi sepertinya tradisi ini hanya beralih bentuk. Kalau dahulu kalah karena gengsi, kemudian dipendam hidup-hidup anak. Setelah dilahirkan, tapi sekarang bukan gengsi lagi, tapi malu remaja-remaja kita, kita sering membaca berita-berita remaja yang melakukan hubungan di luar nikah kemudian anaknya digugurkan sebelum dilahirkan atau bahkan setelah dilahirkan dibuang hidup-hidup entah apakah setelah dibuang itu dia diterkam binatang bos atau bagaimana waliyadzubillah kita berlindung dari Allah agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan seperti ini melakukan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah membunuh jiwa maka hal ini terang-terang dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk jangan sekali-kali kita melakukan hal ini karena hal itu telalang menggunakan lafaz innallaha haram alaikum sesungguhnya Allah melarang kalian semuanya jadi mengatakan berkata kepada orang tua dengan kata-kata yang dapat menyakitkan hati mereka, kemudian atau bahkan menggunakan perbuatan, jangan sekali-kali. Dalam sebuah ayat, jangan sekali-kali engkau dengan kata "ah" saja ketika orang tua memerintahkan kepada kita. Kemudian kita mengatakan "ah, ibu ini hanya nyuruh terus bosan, saya kalimat seperti ini sudah dapat mencidrai hati dan perasaan mereka." Karena pada waktu kita nanti menjadi orang tua, kita akan merasakan bagaimana perjuangan mereka ketika kita kecil. Waktu mereka korbankan, semua dikorbankan. Tidurnya mereka tidak ada. Impian mereka untuk menjadi, mungkin menjadi orang yang wah di masa muda mereka dengan titel yang sangat banyak. Mereka lupakan demi kita. Demi kita semuanya. Maka, pengorbanan mereka dihargai dan dimaknai baik-baik dalam agama posisi mereka sangat tinggi maka orang tua harus diberikan haknya kita selaku anak harus memberikan haknya apapun perselisihan maka tetap orang tua harus dinomor satukan di mata agama orang tua benar kecuali ketika mereka meminta untuk kita pindah agama maka tidak boleh tapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Atau orang tua memerintahkan kita untuk berbuat syirik, tidak boleh. Tapi tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Maka setelah itu semua baru kemudian ayat uh, hadis ini ajar Nabi Muhammad ini beralih kepada hal berikutnya. Wawal banat memendam hidup-hidup uh, anak perempuan. Inilah yang kemudian menjadi Perhatian untuk kita semuanya, peradaban yang kita hidup sekarang ini sepertinya sangat mudah sekali membunuh jiwa demi gengsi, demi malu, atau bahkan ada oknum-oknum yang mengerti tentang praktek-praktek aborsi, mengambil keuntungan dari membunuh jiwa ini. Jadi ini tentu oknum yang secara kode etik ke kedokteran pun tidak dibenarkan kecuali dalam rumah sakit rumah sakit yang sudah memiliki perizinan. Ada praktek-praktek yang tidak memiliki izin yang ini dimanfaatkan benar oleh mereka yang melakukan hubungan di luar nikah dan ingin menghilangkan bahkan membunuh janin yang sudah memiliki nyawa ini. Jadi ini sama saja membunuh jiwa yang sudah hidup yang sudah Allah berikan dan anak ini adalah rizki tidak boleh kemudian dihilangkan nyawanya sama seperti membunuh jiwa. Maka jika yang pertama adalah tentang akhlak kita kepada orang tua kita berkata sedikit saja sudah dapat mencidrai kalau yang kedua ini sama kedudukannya tapi lebih pada pembunuhan dan penghilangan nyawa. Jadi kalau orang tua berkata sedikit saja sudah melukai, apalagi sampai menggunakan tangan atau bahkan waliyatu Bila sampai menghilangkan nyawa mereka, maka hukumannya sangat besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil tidak boleh dibunuh. Orang tua sedikit perkataan pun sudah masuk dalam ranah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang selanjutnya juga dilarang dalam hadis ini adalah man an wahad. Man an wahad ini artinya adalah kita melarang atau menahan hak seseorang yang seharusnya menjadi miliknya. Jadi kalau kita kaji dan kita teliti baik-baik larangan demi larangan ini memiliki aspek yang sangat berbeda. Kalau aspek yang pertama anak terhadap orang tua, aspek yang kedua orang tua terhadap anak, aspek yang ketiga masyarakat pada umumnya, baik itu individu atau kelompok. Jadi di sini pada larangan ketiga ini lebih kepada kelompok terutama mereka yang memiliki wewenang, terutama mereka yang menjadi pemimpin. Ketika pemimpin sudah memiliki jabatan, kemudian mereka dengan sengaja mananwahat menahan orang dari menerima haknya, gaji yang ditunda, atau bahkan pangkat yang seharusnya didapatkan ditunda untuk tidak. Diberikan karena seharusnya orang ini mendapatkan haknya, maka berikan hak orang lain. Berikan hak mereka, apapun haknya itu, entah itu haknya adalah uang atau haknya adalah jabatan. Kalau memang datang waktunya, berikan saja untuk apa juga ditahan-tahan. Kalau toh seandainya ada dendam pribadi, maka selesaikan secara pribadi, tidak serta merta, kemudian menggunakan jabatan untuk menghalangi seseorang dari mendapatkan haknya. Jadi man an di sini memiliki dua man ul insan ma yajibu alaihi badlihi wa talabuhu ma la fihi. Jadi memiliki dua hal. Dua aspek sekaligus. Menahan seorang dari mendapatkan haknya atau kita meminta yang bukan hak kita. Kita mengklaim perjuangan orang lain Uh, yang milik orang lain seharusnya perjuangan itu milik orang lain, tapi kita klaim seakan-akan itu adalah perjuangan kita. Itu adalah hasil kerja keras kita, padahal itu sama sekali kita tidak memiliki andil di sana. Dua-duanya ini terkena larangan dalam hadis ini, jadi dalam hidup kita berorganisasi, dalam hidup kita bekerja. Hadis ini mengajarkan kita profesional lah dalam bekerja. Profesional engkau dalam kehidupan sosial. Kalau memang ada hak orang lain, berikan, selesaikan. Jangan kau simpan. Kalau memang itu adalah jerih payah orang lain, jangan kau aku itu adalah hasil kerja kerasmu. Karena memang itu bukan milikmu. Dalam kehidupan bersosial pun demikian. Dalam kita sering mendapatkan, ada kasus pembajakan buku, ada teman kita menulis buku, kemudian buku tersebut belum dida didaftarkan. Kita tahu, kita sadur begitu saja, kita jual. Kemudian, dalam bentuk e-book, kita mendapatkan manfaat finansial pribadi, tapi hal itu merugikan orang lain. Itu sama, masuk hal ini, kita mengambil dan mengklaim atau meminta hak kita, padahal kita tidak memiliki hak sama sekali di sana. Maka tiga hal ini memiliki runtutan macam-macam. Yang pertama, anak terhadap orang tua. Yang kedua, orang tua terhadap anaknya. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita hidup bersosial, hidup kita berorganisasi, profesional dalam bekerja ini dituntut dalam perintah yang sangat singkat ini. Baru tiga hadis ini akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, tiga hal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.